Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. 76 tahun pengabdian seni Angkatan Darat bukanlah waktu yang singkat untuk selalu siap dan bisa diandalkan, baik di masa damai maupun perang, serta menjaga perdamaian dunia. Pengabdian seni TNI AD selalu siap ditugaskan kapan dan di mana saja demi bangsa dan negara tercinta, mampu dan handal dalam setiap melaksanakan tugas. Tangkas tindaknya, tegas jiwanya, dengan semangat Yudha Karya Satya Bakti. Menjadi seorang prajurit TNI adalah pilihan. Menjadi prajurit seni adalah suatu kebanggaan. Kebanggaan itu adalah prinsip dasar kami untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Jiwa korsa dan loyalitas adalah kunci kesuksesan. Bekerja keras dengan penuh rasa tanggung jawab, berani serta tulus dan ikhlas. Hambatan dan rintangan yang telah dilalui menjadikan kami semakin terampil dan teruji. Prajurit seni adalah benteng negara, membangun dan bertempur adalah tugas kami. Saya, Mayor Korps Seni Romaduna Winyanto, Wakil Komandan Satgas, Kompi Seni TNI, Kontingen Garuda 20R, Manusku. Saya, Letnan Kolonel Korps Seni Ardianta Purwandana, Komandan Satgas Gizi TNI Kontingen Garuda 20R Monusco beserta keluarga besar mengucapkan Dirgahayu Seni Angkatan Darat. Dirgahayu Seni Angkatan Darat. Yudha Karya Satya Bakti. Seni TNI AD profesional, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.